memiliki ini beberapa momen atau enggak memoris yang aku dapetin selama aku jalan-jalan naik gunung. Yang pertama itu waktu aku naik Gunung Gede, itu aku bareng teman-teman kuliahku, itu ada temanku Irki, Dava, sama Kak Nur. Terus yang kedua itu aku jalan-jalan ke Gunung Sumbing, itu aku naik trip pertama kalinya. Itu membutuhkan waktu kurang lebih hampir 12 jam perjalanan menggunakan mobil. Terus sampai di sana luar biasa banget tempatnya, itu bagus ya, banyak sabananya. Terus aku suka banget treknya, itu lebih gampang daripada waktu aku ke Gunung Gede. Nah, jadi aku berharap semoga kedepannya lagi aku bisa naik gunung lagi bareng teman-teman yang baru lagi, ketemu lagi sama teman-teman, bisa ngumpul-ngumpul lagi. Karena sekarang susah banget buat ketemu sama mereka karena kita punya kesibukan masing-masing gitu. Nah, aku senang banget aku bisa menikmati pemandangan di gunung, karena di gunung itu gimana ya, bikin pikiran itu plong. Kita kayak nggak harus mikirkan perkotaan, kesibukan kita di kota gitu ya. Nah, jadi aku saranin kalian semua yang belum pernah naik gunung, silahkan coba naik gunung. Aku jamin kalian semua pasti suka naik gunung, karena di gunung itu kalian bisa memikirkan hal yang positive vibe and menyenangkan pastinya.